Jadi gimana rasanya kehilangan 8.000 Robux dalam waktu semalam? Jadi guys ya, di video ini tuh aku pengen curhat ya guys ya. Tapi ini video juga bukan sekedar curhat guys ya, karena ini juga bisa dijadikan pelajaran buat kalian juga ya. Kan bakal dapet mungkin kayak tutorial juga biar kalian tuh gak kena hack ya guys ya. Ini aku itu kena hack guys ya, bukan kena scam, beda loh ya. Hack itu ya akun kalian tuh kena hack. Kalau di scam ya anda kena scam ya, itu ditipu. Kalau ini gak ditipu aku guys ya, tapi di hack guys ya. Jadi biar aku kasih tahu ya guys ya, ini kan Robux aku kan 0 ya guys ya. Nah kalau misalkan kita lihat ya guys ya, di sebelah sini kemudian kita ke sini guys, ke yang purchase ini guys ya. Nah ini tuh aku kena hack guys ya. Jadi akun aku itu disuruh beli sesuatu guys ya, yang dimana ini itu limited item guys ternyata guys ya. Coba ya kita lihat ya guys ya. No guys, ini limited item. Kalian lihat kan harganya itu tadi 8.000 Robux. Oh, tiba-tiba Robux kita udah nambah 6 aja guys ya. Oh my god. Ini kayaknya gara-gara pajak atau gara-gara apa, aku juga kurang tahu ya guys ya. Pokoknya ini kan harga aslinya guys, ini cuman 749 guys ya. Nah, kebanyakan orang jual harganya segini guys ya. Tapi tadi itu aku beli, masa harganya, ya ampun. Masa aku beli harganya 8.495 Robux guys. Yang dimana ini dibelinya itu pas tanggal, ini tanggal 26 ya guys ya. Ini aku hacknya itu kemarin, ini 841 guys, malam-malam guys ya. Kena hack guys, oh my god. Ini aku nggak tahu guys ya, ini orang siapa guys. Coba kita lihat profilnya guys ya. Nah ini tuh orang yang udah ngehack aku ya guys ya. Ini kayaknya kayak akun kayak holder gitu. Jadi ini orang, aku sih yakin banyak Robuxnya guys ya. Hasil nipu guys, asli guys ya. Nah bukan cuman Robux aku aja guys yang hilang ya guys ya. Di grup aku ini juga hilang guys ya. Kalau misalkan kalian punya grup sendiri ya, nah ini tuh udah nambah ya guys ya. Karena ini dalam semalam ini bisa nambah 84 Robux guys, alhamdulillah ya guys ya. Nah kalian kesini di audit log sini. Nah ini kalian ini aja guys, mana ya. Nah yang spend group font sini guys, kalian pencet. Nah sama kan guys, di 840 ini aku itu, ini bukan aku ya guys ya, ini itu hacker guys ya. Dia pakai akun kita, dia itu ngambil, oh my god. Nih sama dia di all in guys ya, 9 Robux di all in, 8.332 Robux, gila. Nggak dikasih ampun guys ya. Terus disuruh buat beli apa nih? Buat beli Gucci begini guys, dan Robux kita langsung hilang guys ya. Ini kalau dirupiahin, ini aku kena tipu, kena tipu, bukan kena tipu ya, tapi kena hack sekitar 1,5 juta guys ya. Oh my god, 8.500 Robux ya berarti ya, kalau kita buletin ya. Nah mungkin buat kalian yang bertanya-tanya, bang emang nggak ada apa namanya kayak kode verifikasi gitu di emailnya, aku kasih tahu guys ya. Nah jadi guys ya, di email itu juga nggak ada apa-apa guys nih. Kalian bisa lihat ini tuh Roblox, ini setelah aku kena hack ya guys ya, aku langsung ganti password sama hapus data cookie guys ya. Nah jadi aku biar kasih tahu guys ya, aku itu kena tipunya tuh gara-gara apa. Jadi guys aku tuh abis namanya ngelihat ya guys ya, jadi kan aku pengen kayak apa namanya, kalian bisa lihat videonya guys ya. Pokoknya aku tuh masuk ke sebuah website yang emang website ini tuh aku nggak tahu guys ya. Aku kira ini website tuh beneran guys ya. Jadi kan aku pengen ngambil kayak aset game gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian tahu ya guys ya, kalian contoh nih, misalkan kalian pengen di kalian pengen nyari aset game Pet Simulator X, nah kalian cari di tempat namanya Creator Marketplace. Nah yang di sebelah sini nih, nah ini kan muncul semua ya guys ya. Nah tapi ini kan nggak semuanya ada guys, maksudnya aku tuh pengen yang lebih lengkapnya gitu lah. Nah jadi kan aku pengen namanya nyoba-nyoba ya guys ya, nyoba-nyoba guys ya. Nah jadi aku tuh ngeklik website ini guys. Nah di sini tuh ada linknya gini guys ya. Nah ini tuh ternyata link phishing ya guys ya. Oh my god. Nah jadi guys kalau kalian lihat ya guys ya, di sini tuh ada namanya tulisan kayak copy key sama game api ini, yang dimana apa ya, agak-agak aneh ya guys ya. Nih kalau kalian lihat nah kalian tuh harus buka kayak apa ini, aku juga nggak tahu guys ini apa ya guys ya. Tapi ini gampang guys ya, aku cuman kayak ngikutin tutorial, dan ternyata setelah kayak beberapa jam itu kena hack guys ya. Oh my god, ini pas banget guys ya, pas aku itu offline ya, internetnya pada waktu itu tuh lagi mati guys ya, sekitar jam 8.40. Jadi dia berarti ngehack kita tuh berarti cuman sekitar 1-3 menit doang kali ya. Iya guys ya, dia ngehacknya cepet banget guys, asli guys ya. Udah gitu dia juga nggak ada ini ya guys ya, kode verifikasi di Roblox nih aku juga nggak ada guys ya. Nih kalian bisa lihat waktunya guys di sini ya guys ya, di tanggal 8, nah mana guys ya, di jam 8.40 nggak ada guys ya, nggak ada notifikasinya guys, bener-bener nggak ada guys. Palingan cuman Grab sama Shopee, ini juga apa nih dari Alpian. Halo bang, boleh minta pet? Ya ampun, ini lagi kena hack juga bocil malah minta pet ya. Jangan minta pet dulu nih, aku lagi
banyak naik ya guys ya. Jadi ini buat pelajaran aja guys ya, buat kalian ya guys ya. Nah kalau kalian tahu ya guys ya, aku itu juga bukan orang yang punya limited item guys. Nah akun aku aja bahkan gak ada premium ya guys ya. Ini buat informasi aja guys. Jadi akun premium di Roblox itu gunanya itu biar kalian tuh bisa dapetin bonus di beberapa game, sama biar kalian tuh bisa namanya trading guys ya, trading limited item. Yang dimana aku itu sama sekali gak pernah guys ya beli-beli limited item. Limited item itu dari Roblox langsung guys ya. Jadi ini kayaknya metode hacker baru guys ya. Jadi kan orang kan biasanya kayak ngambil Robuxnya itu dari kayak buat baju, terus harganya dimahalin ya guys ya. Kayak nih, kayak contohnya nih kalian bisa lihat di sebelah sini ya guys ya. Ini ada kayak creation, kayak contoh nih kalian kan bisa ngatur-ngatur harganya guys ya di sebelah sini. Kalian bisa rubah jadi kayak 8000 Robux nih contohnya, mana ya. Ini price-nya kan sebenarnya bisa dirubah-rubah guys di sebelah sini ya guys ya. Tapi dia tidak melakukan hal itu guys ya, karena itu mungkin itu bisa terdetek sama akun ini guys ya, sama Roblox langsung. Jadi sama mereka guys itu diakalin ya guys ya, dengan cara membeli limited item. Jadi dia punya limited item, abis itu limited itemnya yang diubah guys harganya guys. Aku juga sama sekali belum pernah guys ya. Aku belum pernah punya namanya limited item kayak gini. Dan aku juga gak ngerti guys ya gimana cara jualnya. Aku aja juga bahkan gak punya premium ya guys ya. Waduh, ini bener-bener nyesek banget sih guys. Asli ya guys ya, 8500 Robux hilang guys ya dalam waktu semalam guys ya. Oh my god. Coba guys aku pengen tahu guys, kira-kira ya pet-pet kita di Pet Simulator X itu masih aman atau enggak ya guys ya. Oke, sini kita udah di Pet Simulator X. Coba kita lihat noh, pet-pet kita. Wih, kok pet-pet kita masih tinggal begini doang ya guys ya? Wait. Kenapa cuman tinggal 4 doang? Apakah di sini udah aku give-givein atau gimana guys ya? Coba aku pengen lihat kira-kira di bank kita. Waduh, jangan-jangan gue kena hack juga lagi guys di game ini guys ya. Coba. Kayaknya pet aku ini masih aman-aman aja dah. Coba kita lihat bank kita. Lah, di bank kita kayaknya juga habis guys. Asli guys. Oh my god, kena hack semua guys. Waduh, Pet Simulator X kita juga kena hack guys ternyata guys. Asli loh. Sumpah guys, ini aku baru tahu ya. Aku itu kirain aku tuh cuman kehack cuman Robuxnya doang guys. Ternyata Pet Simulator X kita juga kena hack guys. Oh my god, ini juga hilang semua ya. Asli guys, ini juga hilang semua. Ini BTW siapa nih, Bacon Harris? Oh my god guys, asli guys, semuanya hilang semua guys. Pet Simulator X masa juga hilang semua guys. Asli ini guys ya, kalau kalian tahu ini bank aku ini, waduh. Wah, berarti teman-teman kita juga kena hack nih guys sebenarnya guys. Oh my god, ini siapa lagi nih? Ini siapa nih? Ini kayaknya orang lain ya guys. Aku juga gak tahu ini orang siapa. Wah, jangan-jangan teman kita juga kena hack semua lagi guys ya. Invite-nya aja sekarang tinggal 16 doang guys. Oh my god. Atau jangan-jangan aku nih kena hack semuanya guys. Wah sumpah guys, aku bener-bener bingung guys ya. Pet-pet kita semuanya hilang guys ya. Kan video sebelumnya kan record ya guys ya. Kalau misalnya inventory aku tuh nggak kosong-kosong banget ya guys ya. Ada ya, ada gamesnya juga, ada petnya. Bank kita di sini juga hilang, games kita di sini juga diambil. Wah, berarti teman-teman kita juga hilang guys ya. Bukan cuma aku doang guys ya. Kayaknya member-member Discord aku yang lain juga hilang nih guys ya. Waduh, wah iya ya guys ya. Ntar coba aku kontak mereka ya guys ya. Wah parah sih guys, ini hacker berarti bukan cuma sekedar ngehack aku doang guys ya. Teman-teman kita juga kena hack ya kan. Abis itu grup kita, Robux kita juga kena hack guys ya. Oh my god. Asli ya guys, aku bener-bener bingung guys ya. Kok hackernya bisa ya guys ya ngehack sampai sebegitu parahnya guys. Aku kira tuh cuma hilang Robux doang guys. Karena hilang Robux aja itu udah bikin aku panik ya guys ya. Udah gitu semua petnya juga hilang semua guys ya. Oh my god. Ya ampun, kena hack semua guys ya. Ya cuman ini bisa dijadiin pelajaran aja kali ya guys ya. Jadi kalian tuh jangan namanya ngeklik link phishing gitu guys ya. Mungkin itu kayaknya sih itu semacam kayak link phishing gitu guys. Link phishing yang emang bener-bener berbahaya guys ya buat akun-akun kalian ya guys ya. Tapi kayaknya YouTube kita masih aman ya guys ya. Ini YouTube kita di sini alhamdulillah masih aman ya guys, nggak kenapa-napa. Dan aku juga pengen ngasih tahu kalian ya guys ya. Jadi ini juga ada beritanya guys dari YouTube nya si Sakblok ini ya guys ya. Kalian harus subscribe dia ya guys ya. Jadi ini ada video judulnya itu 109 Robux was stolen in 24 hours. Nah, many Roblox account hack. Coba guys ya, bayangin guys ya. Dan ternyata yang di hack itu bukan cuman aku doang guys ya. Ada banyak orang-orang lain yang ternyata kena hack juga guys ya. Ini kalau yang aku lihat ya guys ya, ini sistemnya sama guys ya. Dia itu ngehacknya pasti via limited item guys ya. Iya, kayaknya dia satu ini guys, satu geng ya guys ya. Ini
juga dikasih beberapa beritanya guys, ada yang kehilangan sampai 10 juta Robux. Gila guys ya. Aku aja itu sekitar 8 ribu Robux aja itu udah mati, udah itu guys, udah ngos-ngosan. Ini orang kehilangan 10 juta Robux, ini dia kehilangan 4,8 juta Robux, 4,6 juta Robux. Oh my god. Ini GG dia 14 juta Robux guys ya. Kalau yang aku tangkep ya guys ya, di video ini tuh kayaknya sih mereka itu ngehacknya sama guys ya, via link guys ya. Di video ini juga dijelasin ya guys ya, kalau kalian ngerti bahasa Inggris ya guys ya, dia itu ngehacknya itu via link guys ya, kayak link-link phishing. Itulah kenapa kayak akun kalian mungkin bisa kena hack itu ya, karena itu tadi guys ya, karena link phishing guys ya. Nah di Pet Simulator X itu sendiri juga kayaknya juga masih belum ada guys ya, apa kayak ini guys, kayak audit lognya di sebelah sini guys, kayaknya sih belum ada guys ya, masih belum ada guys, karena di update terbaru itu katanya bakal ada namanya kayak audit log gitu, nggak bisa dilihat ya guys ya, nggak bisa didetek. Oh my god, ini hacker, waduh kita kena hack banyak guys ya, gamesnya hilang, pet kita juga hilang semua, kenapa tinggal begini semua, ya ampun. Wah pusing sih guys, aku sih guys asli guys ya, tapi aku nggak tahu guys apakah abis ini tuh kita bakal ganti akun guys atau gimana guys, aku juga nggak tahu ya guys ya. Kayaknya sih aku bakal ya, aku bakal masih tetap di akun ini terus ya guys ya, udah aku ganti semuanya password ya guys ya. Tapi kalian jangan pernah namanya ngeklik link phishing guys ya. Nah hal yang aku lakuin itu sebenarnya simpel guys, aku ganti password sama hapus data cookie guys ya. Ini buat kalian yang kena hack ya guys ya, ini misalkan aku di sini aku pakai Firefox ya guys ya, browsernya Firefox, atau sebenarnya di handphone pun juga sama guys ya. Kalian pokoknya ke setting guys ya, terus kalian cari aja di sini pokoknya yang ada cookie-cookie-nya guys ya. Nih di sebelah sini nih, ini aku udah aku hapus semua guys. Ini sekarang sisa kayak penyimpanannya tinggal 0 guys. Jadi ini udah hapus semua. Ini tadinya ada kayak beberapa GB, cuman sekarang udah jadi 0 lagi guys ya. Oh my god. Ini sebenarnya bisa dibilang ya ini kesalahan, ya kesalahan aku juga bisa dibilang juga iya guys ya, karena ya gara-gara klik link phishing ya guys ya. Itu kayaknya link phishing yang dibuat bener-bener kayak apa ya, seolah-olah itu nyata guys ya. Seolah-olah itu real guys ya. Oh my god. Ini buat pelajaran juga buat kalian ya guys ya. Jangan pernah namanya kalian tuh ngeklik link-link phishing ya, sumpah guys, jangan pernah klik link phishing sama sekali guys ya. Link phishing itu pokoknya link-link yang emang mencurigakan ya guys ya, yang biasanya link phishing itu didapetin dari luar Roblox langsung guys ya, entah mungkin kalian bisa dapet dari Discord kan juga banyak tuh ya, orang-orang yang suka ngirim-ngirim link phishing, atau dari, bahkan dari YouTube guys ya. Aku ini ngeklik linknya dari YouTube guys. Oh my god, aku bener-bener gak teliti ya guys ya, aku kira tuh semuanya tuh real ya guys ya, ternyata langsung kena hack link phishing dong guys ya. Oh my god. Tapi at least ya guys, aku itu tahu ya guys apa yang ngebikin aku itu kena hack. Pertama yang bikin kena hack adalah karena aku itu ngeklik link phishing yang dimana akun kita nih kena hack ya guys ya. Penipu zaman sekarang sih kayaknya sih, kalau yang aku perhatiin ya guys ya, dia hacker guys ya, dia tuh ngehacknya tuh pasti via link atau nge via file gitu guys ya. Jadi ketika kalian itu klik linknya atau klik filenya guys, nah itu data kalian tuh bisa keambil guys sama mereka guys. Aku juga gak ngerti tuh gimana caranya, pokoknya gitu ya guys ya. Jadi hati-hati aja guys ya, kalau misalkan kalian tuh di internet, kalian ngeklik link yang kalian kayak harus curiga sih guys ya, kayak ini beneran atau enggak, ini bener atau enggak ya, soalnya takutnya itu link phishing atau enggak virus gitu guys ya. Dan gimana cara menyelesaikan masalahnya, cara menyelesaikan masalahnya ya, kalau aku di sini aku cuman tinggal ganti password ya, password Roblox aku, sama satu lagi hapus data cookie guys ya, biar data kalian itu nggak nyangkut di web link phishingnya itu yang udah kalian terlanjur klik tadi ya. Oh my god, ini bener-bener jadiin pelajaran sih guys ya, sekitar 8.500 Robux hilang, sama gems dan juga pet-pet di Pet Simulator X aku juga hilang semua guys. Di Pet Simulator X di sini juga nggak ada namanya ini ya guys ya, apa kayak lognya gitu, kayak history trading, kayak kita tuh udah trading sama siapa aja tuh nggak ada juga guys. Aduh, pusing banget sih guys, sumpah ya guys ya, pet-pet kita hilang, teman kita kayaknya juga kena hack ya guys ya. Dan ini invite-nya guys, kalau kalian tahu ini kayaknya juga di-hack ya guys ya, mungkin teman-teman kita di sini juga kena hack kali ya guys ya, karena aku tuh sama sekali nggak pernah guys ya, aku itu kayak kayak masuk-masuk ke tempat-tempat kalian tuh aku nggak pernah. Kalian mau invite ya invite aja, cuman aku nggak pernah masuk ke bank kalian ya guys ya. Dan ini hackernya diambil semua guys sama mereka ya guys ya, waduh. Jadi guys ini bisa jadikan buat pelajaran kita juga guys ya, jangan namanya
hanya ngeklik link phishing ya guys ya. Dimanapun dan kapanpun kalian berada ya guys ya, link phishing benar-benar berbahaya guys ya. Nggak cuma link phishing ya guys ya, atau nggak ada kayak file-file virus gitu, file-file yang menurut kalian tuh mencurigakan ya guys ya, itu jangan pernah guys. Atau kalian tuh kayak ke website-website Roblox yang emang nggak jelas kayak asal usulnya guys ya. Aku tuh benar-benar nggak teliti guys asli guys ya. Ternyata tuh websitenya website link phishing guys ya. Sekalinya kalian ngeklik, data kalian langsung keambil dan ya langsung dicomot aja sama mereka guys ya. Kita sini kena hack banyak banget ya guys ya. Robux hilang, pet hilang, semuanya hilang guys. Kalau misalkan kalian di posisi aku guys ya, aku ini masih ragu guys ya. Kira-kira apakah kita harus ganti akun atau kita itu harus tetap di akun yang si Rafa ini guys, dan kita memulai lembaran baru lagi guys ya. Oh my god, dengan passwordnya diganti guys ya. Oh my god, aku benar-benar bingung banget ya guys ya. Apakah kita harus ganti akun atau kita harus, ya kita harus tetap stay di akun yang pernah kena hack ini guys. Aduh, sementara ini aku sayang banget ya guys ya, kalau misalkan aku ninggalin akun yang satu ini ya guys ya, kayaknya aku bakal tetap stay dulu aja, tapi aku pakai email dan juga password yang berbeda ya guys ya. Semoga aja di lain waktu aku juga nggak kena hack lagi, karena ini bener-bener nyesek banget. Yang kena hack itu sebenarnya kalian juga kena hack ya guys ya, secara tidak langsung kalian kan beli baju-baju merch tim Rafa ini guys. Robux kalian tuh juga kena hack ya guys ya. Itu Robux semuanya itu punya kalian ya guys ya. 8500 Robux ini punya kalian, bukan punya aku guys ya. Oh my god. Dan pet-pet aku di sini sebenarnya juga bukan punya aku guys ya. Ada beberapa kayak yang di gift itu juga hilang guys ya. Wow, GG sekali guys ya. Dan teman-teman kita kayaknya sih juga kena hack ya guys ya. Waduh, bener-bener kasihan banget ya guys ya. So mungkin segitu aja guys ya. Oh my god, ini hari ini bener-bener hari parah banget ya guys ya. Akun kita kena hack, bukan cuman aku doang yang kena, cuman ini kayak efek domino guys ya. Satu kena, semuanya juga kena ya guys ya. Satunya jatuh, semuanya juga jatuh guys. Oh my god, orang-orang terdekat kita juga kena semua guys ya. Waduh, nih tanggung jawabnya gimana nih guys ya. Waduh, ya kalian cuman perlu like and subscribe aja guys. Semoga aja akun YouTube channel kita gak kenapa-napa ya guys ya. Semoga aja aman. Dan ya mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan ya guys ya. Pokoknya inget ya guys ya, pesan dari aku, jangan pernah klik link-link yang mencurigakan, link-link phishing ya guys ya. Oke.